Yes, kenapa pula ni? Aku menang game kot. Power tak aku? Apa benda main game menang 4 orang? Aku main seorang je solo. Power tak pun aku? Ha. Power lah sangat eh. Tu pun apa? iPhone 8 eh? Come on lah, ni mesti duduk dalam gua. iPhone baru release. iPhone SE tau. Tengok. Cantik tak? Come on lah. Android. Aku spend 3.7K kot untuk phone ni. Tapi, telefon macam tu boleh buat accessories lawa macam aku tak? Cuba check balik. Eh, paling kurang aku boleh tukar resolusi video dengan frame rate yang aku nak, okey? Tolong sikit, dekat iPhone, pergi dekat aplikasi kamera, memang dah ada dekat atas ni. Kau nak apa? HD, Full HD, 4K, 30, 60, 120, semua ada. Ah, yelah, yelah. Kerja, kerja. Alah, dia ni kenapa? Fingerprint je kot. Hei. Tak boleh jadi ni. iPhone je menang. Sorry. Tumpah pula. Phone aku water resistant. Phone kan water resistant tak? Tak perlu nak bimbang. iPhone XC 2020 memang water resistant. So, kalau basah pun, tak ada hal. Hello? Eh, tak dengar lah. Tak clear. Ya. Tak. I call you nanti. Dengar tak? Nanti. Okay. So, kita akan agree dengan semua benda. So, jangan risau. Oh, office ni tak ada line lah. Kita akan jumpa balik. Okay, terima kasih. Maxis, bro. Alamak, budi bini ni tak lama lagi ni. Hari tu dia cakap nak iPhone. iPhone SE ni macam okey jugalah. Tapi kena tanya mamat ni. Tanya je lah, tanya. Eh, nak tanya sikit lah. iPhone SE tu mahal? Sebenarnya tak pun. Aku beli ni menggunakan Maxis Resolution. Jadi setiap bulan akan bayar RM64 je. Dia ada upfront payment. Dan Maxis macam biasa, coverage dia memang meluas. Pergi dekat negeri mana-mana pun memang akan sentiasa dapat internet yang laju. Dan dia akan sokong rangkaian 5G di masa akan datang. Murah, berbaloi dan macam akulah, bijak. Jadi, apa tunggu lagi? Belilah iPhone SE 2020 melalui Maxis Resolution.